Dari tadi kita bahasin untuk satu jenis tiga varietas, kita kali ini akan melakukan test break atau mengukur kadar gula dengan tiga varietas anggur ini. Varietas-varietas luar biasa, akan kita tes berapa sih kadar break yang akan didapat di dalam buahnya ini. Oke, kalau gitu ya jangan lupa subscribe bagi yang belum, supaya nggak ketinggalan info menarik serta video bermanfaat lainnya seputar tanaman anggur. Nah, ini dia teman-teman buahnya ya, buat yang udah nonton video sebelumnya. Ini adalah anggur Julian, ini Black Jumbo, dan ini adalah Nizina. Sebenarnya untuk yang paling besar ukurannya ini Julian, Nizinanya kalah mungkin karena penjarangannya terlalu kurang ya untuk Nizina. Karena sebelumnya Nizina bisa dapat di 16-20 gram untuk per tandan. Tapi yang ini juga nggak kalah jauh besar nih. Yang sebelah sini ini Nizina semua, dompolan lumayan sangat baik ya. Ini di sana masih ada. Nah, ini kita tadi udah nimbang juga, ini ada anggur Sangsekerta, dan ini kita akan melakukan tes break dengan Om Sungkawa. Tiga varietas yang akan kita tes ya, Om. Ya. Boleh kita tes dulu Black Jumbo nih, Om. Black Jumbo dapat di berapa? Black Jumbo. Ini yang kecil aja ya. Nih. Ya. Jumbo. Dapat di berapa, Om? 15 atau berapa? Hah? Ini di 14, Om. 14 ya. Black Jumbo waktu pertama tes pertama di 13 Brix ya. Iya, iya. Waktu di rumah teras anggur. Oh, teras iya, iya. Anggur Kang Ramdan nih. Dapat 14 Kang Ramdan ya. Di sini ya, mungkin kalau K-nya lebih naik lagi bisa maksimal nih manisnya. Next kita akan tes Julian nih. Julian si anggur besar dengan rasa unik menyegarkan. UV-nya harus minta persetujuan yang punya rumah. Julian, Julian berapa nih di 16? Julian lebih tinggi teman-teman. Wah, si Julian nih. Julian di 16 nih. 16 ya? 16 Virgom. Oke. Next terakhir kita akan tes Brix si Nizina. Genjah tak tertahankan Nizina nih. Jadi Nizina ini dulu kakak adik dengan Ninel teman-teman. Beda persilangan si bapaknya. Untuk ukuran Ninel akan kalah dengan Nizina ya, untuk ukuran berry ya. Si Nizina ini jauh lebih bisa lebih besar dari Ninel. Di 16 Om. Kita cek. Oh, ini di 16 sama dengan Julian teman-teman. Cuman tuh, di 16 ya. Oke Om, terima kasih. Jadi nanti kalau mau lebih manis tinggal ditambahin unsur kalium yang banyak supaya dapat, dan magnesium juga jangan lupa, kalsium magnesium supaya buahnya manisnya nampol nih. Cuman kemarin belum sempat dikasih K yang banyak ya Om. Jadi ini masih ngandelin dari Kohe ya Om. Dari POC, Kohe, dan penyemprotan seperti biasanya. MKP Pak. Paling MKP aja ya. Terima kasih. Ini kebetulan ada teman-teman dari komunitas Spek Goes, Balakuta Club. Barago, namanya Barago. Barago ya. Yeah. Jadi berminat sekali pengen membudidayakan anggur ya. Yeah. Cuman ya saya wanti-wanti Bapak. Ini kan hasilnya yang sudah enak dirasakan ini. Tinggal metik. Karena harus saya sampaikan bahwa usaha untuk mencapai ini kan perlu perjuangan, disiplin, ketat, ulet, sabar, intinya kan gitu. Jadi nanti bisalah dipelajari. Yang paling bagus itu memang langsung praktek aja Pak. Nah, coba kalau cuma kita jelaskan ya,
biarpun sampai 2 SKS tuh iya. Setelah itu nggak akan ketangkep lagi, jadi yang bagus coba sambil jalan aja, sambil praktek. Mulai dari tahap awal kan, nah dia tanam dulu, dibuat kan gitu, baru nanti siapin bibitnya. Jadi kebanyakan orang salah itu pak beli bibit dulu, media tanamnya belum gitu. Padahal media tanamnya perlu syarat proses pak, dia harus di fermentasi dulu, didiamkan dulu sampai dia tumbuh anu rumput-rumput kecil, artinya itu proses fermentasinya sudah selesai gitu pak, sudah adem ya pasti keluar rumput-rumput. Jadi dari pencampuran bahan-bahan dan ditambah pupuk TSP kan, ataupun bakteri yang lain, itu kan perlu proses. Setelah proses itu menghasilkan panas, jadi kalau belum selesai prosesnya dia masih panas, tapi kalau sudah selesai dingin, nah itu baru bisa ditanam pak. Itu perlu waktu paling enggak sebulan itu. Persiapan media. Baru selesai tanamnya itu. Ya, selesai baru beli bibit gitu. Tanam. Nah, jadi bisa adem itunya. Si media. Iya, medianya. Kalau masih proses ditanam malah mati bibitnya. Panas. Ya, seterusnya begitu sih, pak. Jadi kalau mau ya nanti diikutin aja prosesnya dari otorita ini Kang Topa kan bisa. Konsultan. Iya. Itu aja sih, teman-teman. Oke. Harus sabar lah intinya. Terakhir nih Om, penutupan oleh Om Sungkawa nih buat teman-teman semua yang mau nanam, pokoknya mulai aja dulu dari media tanamnya seperti tadi yang disampaikan Pak Sungkawa ya. Nah, untuk membuahkannya nanti tinggal mengikutin aja ya Om. Ya, dan itu perlu waktu. Paling cepat itu kalau di nasihat dari Thailand lah, yang di Thailand yang paling cepat itu setahun sih. Kalau di Jepang malah 3 tahun tuh. Ya, lebih lama lagi untuk membuahkan anggur ini. Dari menanam pertama kali sampai berbuah ya. Di bawah 1 tahun katanya jelek. Jelek hasilnya pak, namanya orang cepat, dipaksa yang masih kecil katanya. Istilahnya pernikahan dini ya, atau ya dini ya. Jadi karena biasanya kalau sudah berbuah pak, itu pertumbuhannya sudah jadi lambat gitu ya. Jadi kerdil aja nantinya. Jadi kalau ini saya semua yang saya tanam ini saya buahkan setahun setelah. Ini juga sama nih yang 3 varian dalam satu pohon ini 1 tahun baru saya buahkan. Jadi supaya matang dulu ya Om cabangnya. Ya besar dulu ininya lah batangnya. Kalau udah besar sih gampang untuk buahan berikutnya kan, dia sudah siap gitu untuk mengisi nutrisi di dalam batang-batangnya itu sudah cukup gitu ya ininya. Itu aja sih. Oke, terima kasih teman-teman ya, sampai di sini dulu aja videonya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bagi yang belum menanam bisa terinspirasi untuk menanam anggur nih. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.